Halo Fantastic People, jumpa lagi. Selamat datang dalam vlog saya kali ini. Semoga kalian semua enjoy. Have a wonderful day. Bikin soto daging. Soto kuning ya. Ini pakai gravy beef, bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Ntar dialuskan tambah bumbu-bumbu. Oke, selamat menikmati ya. Soto kecil. Potong kira-kira segini ya, cubes. Kita siapkan air. Biarin dia direbus dulu sebentar. Sementara kita jadi bahan buat bikin soto kuningnya, bawang putih, bawang merah, potong-potong, kasih jahe sedikit, sama kemiri yang udah disangrai. Kita blender ya. Nanti perlu juga kita kasih sedikit ini deh, apa namanya, gula jawa. Kemiri mungkin sekitar 4 atau 5 kemiri. Terus jahe, kasih bawang. Ini buat soto ini ya. Nanti di sini kunyitnya bubuk, jadi nggak perlu di blender. Kita blender dulu ya.
suka dikasih daun jeruk. Godok sampai nih. Sotonya tuh dagingnya lagi dimasukin ya. Kalau punya babat, paru, apa segala macam boleh masukin. Ini nggak punya sih, ada daging. Oke. Tadi lupa dikasih merica ya, kasih merica sedikit. Kodok telur untuk pelengkap soto kuning juga. Soto kuning, daging sapi, pakaiin ham sedikit, terus pakaiin telur ala-ala Fantastic Grace Kitchen. Mau mencoba?